itu fire. Seorang pria yang diduga mabuk dan membawa sebilah parang hendak menyerang sejumlah anggota polisi yang berada di Polsek Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat pada Senin sekitar pukul 16.14 waktu Indonesia Tengah. Dalam video yang direkam oleh warga ini, terlihat pria yang mengenakan kaos dan celana pendek itu mengacungkan parang hendak menyerang anggota polisi di polsek tersebut. Namun aksinya berupaya digagalkan oleh seorang anggota TNI yang berada di Polsek Sape. Anggota TNI itu juga meminta kepada pria tersebut untuk menghentikan aksi nekat yang dapat melukai anggota polisi dan dirinya. Aksi nekat pria berparang itu juga menjadi tontonan warga yang melintas di depan Polsek Sape. Sementara itu hingga kini belum diketahui identitas pria tersebut dan motifnya melakukan penyerangan terhadap anggota polisi. Tim UTV mengabarkan. Polisi